Viral aksi rondo bintang Messi, Mbappe, Neymar and Ramos bikin Hakimi pusing. Aksi rondo para bintang PSG, Neymar, Mbappe, Messi dan Ramos viral dalam sesi latihan singkat sebelum pertandingan eksebisi melawan tim Arab Al Nassr dan Al Hilal yang dibintangi Cristiano Ronaldo. Dalam latihan atau rondo yang jadi korban adalah Achraf Hakimi. Pemain Maroko terlihat tak mampu menyentuh bola. Terlihat ada lebih dari 29 sentuhan bola dari Messi dan kawan-kawan. Dan, bek Maroko tidak bisa melakukan apa-apa, dah akhirnya menjatuhkan dirinya ke tanah sebelum rasa pusing yang dideritanya. Dalam video memang terlihat, Achraf Hakimi mencoba merebut bola dari Neymar, Mbappe, Messi dan Ramos secara rondo. Diinformasikan, para pemain PSG akan berhadapan dalam pertandingan eksibisi melawan pemain pilihan dari tim Arab Al Nassr dan Al Hilal. Cristiano Ronaldo bermain di babak pertama, yang meski dalam pertandingan persahabatan, bisa menjadi pertandingan terakhir di mana ia akan berhadapan dengan Leo Messi. Istilah rondo, kata rondo, berasal dari kata yang sama dalam bahasa Spanyol. Artinya, ialah berlatih bersama untuk menguasai bola, melatih kerja sama, dan menekan lawan yang tengah menguasai bola. Biasanya, rondo dilakukan saat latihan rutin. Pemain membentuk lingkaran, dua atau tiga orang menjadi pengejar bola. Sedangkan pemain lain bertugas menguasai dan mengoper bola supaya tidak jatuh lentangan pendekar jahat. Maksud saya, pemain yang bertugas mengejar dan merebut bola. Dikutip dari berbagai sumber. Terima kasih sudah menonton. Silakan.